Sarah diperkenalkan kerana dia menumpu kepada miskin dan miskin tegar, ya. Dia menggunakan data yang ada dalam sistem e-kasih di bawah selian ICU di JPM. Kriteria yang digunakan adalah untuk mereka yang di bawah paras garis kemiskinan. Untuk mereka yang kemungkinan tak masuk dalam e-kasih, kita galakkan untuk mereka mendaftar dan melihat kelayakan mereka dan boleh menyalurkan aduan dan pertanyaan melalui MOF, LHDN dan Yayasan My Kasih. Ini adalah antara bantuan-bantuan yang diberi kerajaan, ya. Dia bukan hanya satu yang diberi, ya. Jadi kalau kita nak tengok cara, dia kena tengok daripada segi menyeluruh. Terima kasih.